Halo semuanya, kembali lagi di channel Project Al. Di video kali ini, kita akan berkenalan dengan anime terbaru yang sangat menarik. Anime ini bercerita tentang kisah asmara 7 bus Yakuza dan Om-Om berumur 26 tahun. Anime ini berjudul Ucho to Panken-kun. Anime ini bergenre romance dan school yang digarap oleh studio Project No. 9. Gokak hapyo, dou deshita? Ukatta yo. Cerita dimulai ketika Isaku Shinagaki yang berumur 5 tahun, dia diadopsi oleh kakeknya karena orang tuanya meninggal. Ternyata sang kakek adalah seorang bos Yakuza di daerahnya. Sang kakek pun meminta bawahannya untuk menjadi orang tua, bahkan menjadi kakak cucunya itu. Orang itu bernama Keiya Uto. Bertahun-tahun kemudian, Isaku mendaftar ke SMA yang jauh dari rumahnya. Itu karena dia ingin berteman dan jatuh cinta dengan cara yang normal. Karena waktu di SMP dan SD, dia dijauhi teman-temannya karena berasal dari keluarga Yakuza. Namun, pengawalnya, Keiya Uto yang berusia 26 tahun, dia menyamar sebagai siswa dan ikut masuk SMA demi melindungi Isaku. Walaupun sudah berusia 26 tahun, Keiya masih terlihat seperti anak SMA dan berperampilan seperti karakter manhwa. Keiya bertekad untuk tidak membiarkan masalah apapun mendekati Isaku, karena menganggap Isaku masih polos dan seperti anak kecil. Walaupun begitu, ternyata Isaku jatuh cinta duluan kepada Keiya sejak berusia 5 tahun. Lalu, bagaimana kisah asmara mereka selanjutnya? Nah, itulah sedikit kenalan dari karakter dan sinopsis dari anime Ucho to Panken-kun. Untuk yang penasaran kelanjutan animenya, kalian bisa tonton di situs kesayangan kalian. Sampai di sini dulu video kenalan animenya. Jika kalian suka dengan videonya, silakan follow dan like ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.